Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sedekah Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 103-520-8287. Bank Muamalah, nomor rekening 301-021-5555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya perempuan, hamba Allah. Saya ingin bertanya mengenai hukum LDR setelah menikah dan kiat mencintai mertua seperti mencintai orang tua sendiri. Kiat apa, Bu? Bisa diulangi? Kiat mencintai mertua seperti mencintai orang tua sendiri. Jadi begini, Bu. Mertua itu Anda hormatin dia karena dua hal. Tentu ini agama yang menganjurkan ini ya, dua hal ini. Jadi kalau Anda lakukan berarti Anda patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena suami Anda. Taat kepada suami kan bagian daripada hal kewajiban utama istri. Di antaranya adalah berbuat baik dengan orang tua dia yang merupakan mertua Anda sekarang karena suami di sini ya. Yang kedua, karena mertua itu sendiri. Setelah Anda menikah dengan anaknya, maka mereka akan menjadi mahram abadi Anda. Misalnya Anda sama ayah mertua. Walaupun na'udzubillah, semoga tidak, tapi kalau Anda cerai dengan suami, tetap ayahnya mantan suami itu adalah mahram Anda. Enggak ada namanya mantan mertua, enggak ada namanya mantan anak mantu. Ya, jadi karena dua hal ini Anda lakukan menghormati ya mertua. Tapi apakah mereka harus sama seperti orang tua kita? Jawabannya tentu tidak. Tidak mungkin kita paksakan gitu kan. Tapi kita berbuat maksimal yang kita bisa lakukan. Allahu a'lam.